tidak masak karena mama mau masak. Mari makan teman-teman. Inilah nasi bungkus favorit mama dari mulai Abang Aksa masa belum lahir sampai sekarang. Mama sangat favorit makan nasi ini teman-teman. Makan nasi bungkus favorit dari dulu. Jadi saat ini makan ya dengan ayamnya. Wow. Ini nasi bungkus favorit banget dari dulu, dari waktu sekolah sampai waktu Abang Aca masih dalam kandungan, hampir tiap hari selama 9 bulan makan nasi bungkus sampai sekarang. Favorit banget. Oke. Sebenarnya mama gak pernah habis nasi satu bungkus, tapi untuk kali ini akan mama habiskan nasi yang satu bungkus ini. Teman-teman, ini sangat enak. Yang di belakang abaikan. Selama 9 bulan waktu Abang Aca masih bayi, hampir tiap hari mama makan nasi bungkus. Tapi harus dengan satu kedai makan. Mama tidak suka di sana. Mama hanya suka satu, yang satu tempat. Kalau mama bilang beli ini, tapi dibeli di lain tempat, mama nggak makan. Favorit banget timun. Tauco. Karena mama tadi pagi, teman-teman, mama kan tidak saat ini kan berjauhan dengan suami mama. Suami mama kerja di Penang, tapi semalam mama telepon, abang bilang, abang hari ini sudah mulai kerja, amin, puji Tuhan. Semoga di Malaysia semua lockdownnya terbuka dan semua wabah penyakit semua hilang, dan di Indonesia terlebih di seluruh dunia semua hilang. Jadi mama teringin banget makan nasi bungkus. Mama bilang, bang, aku teringin makan nasi bungkus, ya udah beli aja. Jadi tadi pagi bangun, mama aku belanja, jadi aku bilang, ma, aku mau nasi bungkus. Oh, dia bilang, baru sekalian sama beli pulut ya. Jadi mama beliin. Teman-teman, karena mama tinggal di depan mama sama bapak, sebenarnya senang, bahagia. Apa yang mama minta dan pengen makan itu selalu ada. Dan kadang mama, mak, masakin ini, aku teringin mama yang masak, mama buat. Jadi gara-gara mama tinggal sama orang tua, bahagia. Apa yang mama minta
tidak pernah ditolak seperti tadi pagi. Ma, aku pengen makan ini. Oh, langsung diadakan. Jadi hari ini, inilah dia. Nasi bungkus kesukaan Mama. Oke, Mama makan ya. Nasinya enak, ojonya pun pedas, manis, sedap, gurih. Ayamnya pun digoreng enak, gak keras, empuk. Di dalam pun masak, semuanya best. Ada mana? Apa yang lagi terasa? Makan masih makan. Jadi mama pulang, makan yang makan, pada masa. Apa tadi yang masakan ini mama? Tapi gara-gara mana terasa? Mama pulang, mama juga masak. Ini masakan bapak aku. It's the best. Teman-teman, kalau masak menikah, berarti menikah kita boleh manja. Kita boleh manja, tapi kita tidak mama. Mama memang manja, tapi berarti masak lagi teman-teman. Mana manja? Berarti yang menjadi rumah semua. Kalau teman bukan masak sendiri, tapi mama manja. Kalau mak bikin dong, mak bikin dong. Karena masakan bapak aku baik. Sedap. Sedap. Pak, kenapa pak? Kenapa pak? Atau aku nak anak manja. Sama putus. Kenapa pak? Iwak, cekai. Tapi sih, sederhana pak. Kalau apa sih? Dan sebut makan sudah. Dia malah sama mati. Dari nyala air pak di kamar itu. Oh, baru? Baru tutup. Ini saya. Gokil. Pedasnya sudah keluar. Wah, karena aku lebih dekat sama mama bapak Doli. Doli, karena kan waktu Dolinya baik, nggak mau marahin, mamanya cerewet. Dan kalau mama beli nasi bungkus di tempat pelanggaran mama, mama lebih suka ayam goreng sama telur dadar. Kalau ada cumi-cumi itu aja. Yang lainnya mama tidak mau. Gak tau kenapa kalau mama beli makanan nasi bungkus dari luar, mama tidak suka sejenis ikan. Kalau ayam mau cumi-cumi. Cumi-cumi masak sambal hijau sama telur dadar itu aja, lainnya mama tidak mau. Pak, udah. Mau mandi, Pak. Pak. Karena sudah mulai habis. Apa bang?
bentar dulu turun abang aja, opung dulu makan. Apa beda? Sedap. Mama. Pedas. Sedap. Pedas. Pernah makan nasi bungkus satu habis. Untuk kali ini habis teman-teman. Teman-teman, menyerah gara-gara kepedasan.
ada orang bilang kamu bersyukur punya bapak yang baik. Amin. Jadi teman-teman, setelah kita masih mempunyai orang tua, bahagiakanlah orang tua kita itu. Kedengaran pedas. Terbilangkan. Cobaan terakhir. Ada lagi. Abi. Karena. Teman-teman habis. Ikannya. Mama gak sanggup menyerah. Oke teman-teman. Tetap dukung Mama Asa ya. Tekan subscribe, like, comment, share. YouTube Mama Asa ya. Oke teman-teman. Bye-bye. Pedas.